Selamat pagi para pecinta catur, kembali lagi bersama saya Kucing Hake. Dalam video kali ini saya akan bermain catur 5 menit atau main catur blitz, yang mana sebelumnya saya sudah bermain catur 30 detik, 1 menit dan 3 menit. Jadi agar saya dapat menganalisis lebih banyak, saya akan bermain catur blitz 5 menit dan target rating hari ini yaitu 2100. Yang mana sebelumnya pada saat bermain catur 30 detik target saya yaitu rating 2000. Sekarang target saya yaitu 2100. Ayo kita cari lawan. Main catur 5 menit. Ya, sudah ketemu lawan. D4. D5, kuda F3, D6, D4, full, kuda C3, gajah C4, misalnya rokade, ada juga A6, yang mana ini akan B5, langkah B5 atau C5. Jika gajah saya mundur, bisa saja mati klik G4. Jadi saya harus hati-hati dan mengantisipasi langkah ini dengan langkah A4 sehingga dia tidak bisa ke B5. C5. Oke. Kuda F3. Jadi kelemahannya adalah pion di D6. Nah, saya akan serang melalui gajah di F4. Gajah M4, menteri D2, dan benteng ke D1. Kalau teman-teman menemukan posisi ini, biasanya kelemahannya di pion di D6, yang pionnya ini. Oke, A3, full pakai menteri, juga mungkin masuk. D1, kita usir dulu kudanya nanti. Oh, dia ke sana, mungkin mau ke E5. Tidak masalah. Target kita mencari pion yang di D6 ini. Full. Dia mungkin mau mengancam pion di B2. D3. Nanti kita akan ke F4. Tidak apa-apa, menteri D2, hati-hati, ini mengancam di B2 dan sekaligus nanti akan mengopenkan raja dengan langkah C4. Kita geser dulu rajanya. F4. Jika dipukul, bentengnya akan free. Ya, mengancam benteng. Maju, mungkin dia F5. Ini bukanya bisa F9. Full. Cool.
Tentengnya free ini, full. Ini juga free sekaligus mengancam benteng. Mundur, kita masuk ke D7. Masuk. Oke, gajahnya pindah. Kita cek ke E8. Dengan tujuan benteng ke E1, double rook atau double benteng. Dengan tujuan jika dimakan, kita akan mengecek di E1 dan mendapatkan benteng. Oh, ternyata musuhnya sudah menyerah. Oke, kita cari lawan lagi. Ratingnya nambah sekali. Pokoknya target saya sekarang 2100. Ratingnya sudah 1800, karena kalau akun baru itu cepat sekali meningkat. Oke, D4, kuda F6. G6. Bukan kenyinyin. Oke, gajah C3. Gajah G5. Pokade. Oke, kuda F3. G6. G6, menteri A5, gajah G4 dengan tujuan nanti memukul kuda dan kita akan mendapatkan gajah. Gajahnya free. Jadi salah satu tujuan dari menteri ke A5 itu sebenarnya mentrap gajah atau menjebak gajah di G5. Tapi kalau musuhnya tadi tahu, pada saat menteri A5 itu langsung aja pukul kudanya atau gajahnya dimunculkan ke A4. Tadi harusnya ya. Ya, menteri ke B3 mencari pion di B7. Ya, yang ngasih gratis B6. D5, jika dipukul akan berbahaya ini. Pukul oleh kuda, nanti suatu saat bisa diopenkan dengan memukul kuda ini dan dia akan mendapatkan benteng. Itu menghindarinya, kita majukan saja C5. Mungkin kudanya masuk ingin mencari benteng. Oh tidak. Oke, kita keluarkan kuda dulu. Usahakan teman-teman pada saat bermain catur perwiranya itu diaktifkan sehingga bisa digunakan untuk menyerang ya. Jangan sampai tetap di sana, nanti tidak ada yang membantu menyerang atau bekerja sendirian. Oke. Kuda H5 dengan tujuan kuda ke F4 membantu serangan menteri. Kita mengopankan atau kita bisa F5. Ya. Kuda mengancam gajah. Hati-hati ini teman-teman ya, kalau ada seperti ini nanti ini bisa F4 ya, maju F4 nanti akan dapatkan salah satu kuda atau menteri.
Ya, menteri D2 dengan tujuan nanti menteri bisa ke D4 dan cari pion di C4. Karena sudah dibantu oleh kuda, full mengancam menteri. Waktu saya lagi sedikit, 2 menit tapi cukup lah. Oke, hati-hati menterinya dijebak. Oke, kita mundur saja dulu. Nanti bisa B5 dan B4. Mungkin F4. Jika F4, oh tidak, dia mengancam pion di B6 sekaligus mau mengancam menteri dan tensi. Ini dulu, nanti kita B5 mengusir kuda. F4, kita akan kuda ke D7. Kalau ke sini agak berbahaya, nanti bisa diopankan oleh gajah di A3. Maju, full pakai benteng, dan nanti kudanya akan ke C4, mengancam di B2. Oh, menterinya ke sana, menterinya ke G5. Sekitar dulu. Kasih di dalam usir, setel dulu menterinya. Dibantu oleh menteri sehingga nanti bisa mendapatkan pion di B2. Dan gajah juga punya ancaman memukul kuda di C3. Usahakan teman-teman ketika bermain piansi itu gajah di G7 atau di G2 ini tetap, karena ini sangatlah kuat untuk mengawasi raja kita, dan ini punya diagonal yang sangat bagus untuk menyerang di dia memiliki diagonal dari A sampai A, dari A8 sampai A1. Ya, raja ke H1 kita pukul saja, pukul, pukul, kudanya terancam. Yang mana nanti akan saya makan, setelah itu benteng ke B1 mengecek. Oh, raja ke D1, ke D1. Oke.
mempunyai ancaman di F2. Waktunya lagi 40 detik nih. Harus segera melangkah. Satu. Saya akan majukan pion hingga menjadi menteri. Saya bantu bagi kuda, waktunya sudah sedikit sekali. Tapi ketiga mengancam kuda di A2 dan raja. Tujuannya adalah menjadikan menteri. Jadi pion itu sangat penting teman-teman. Tidak bisa jangan sampai ada gratis kecuali teman-teman mendapatkan kompensasi. Ya, kita mencari emas sekarang. Matikan saja. Waktunya sudah tipis. Cek. Makasih dulu. Dia tidak bisa keluar, rajanya dia di mana. Ya, sudah mau mat nih, lagi saya belakang sini ya. Ya, menang. Udah 3, D5. Oke. Udah 6. C6. Mungkin gajah B2. Oke, D6. Raja 7. Lama dia berpikir. Mungkin lagi menganalisis. Pada oke sudah di 7 benteng 8 pindah rokade ya sudah F8 gajah D6 D4 dia mau membongkar di center, ingin dengan tujuan menguasai peta pusat. Oke, E5 cool, kita kumpul pakai pion mungkin. Nanti kuda kita akan ke G6 sekaligus mempunyai peta di F4. Pukul, kali pukul, pukul, ya sudah, mungkin kudanya akan masuk. Wah, tidak.
bisa masuk, bisa mundur. Oh, masuk. Oke, udah gini. Oke, F4. Kita makan saja en passant. Mungkin dipukul pakai kuda. Entah kita masuk. Ini hati-hati karena jika kuda ini dipindahkan, dia memiliki akses untuk mengancam pion di F7 karena dibantu oleh benteng. Jadi kita harus selalu teliti pada saat bermain catur, terutama bermain catur kilat. Ya, pion kita dipukul. Oke, F6. Mungkin kudanya akan mukul kuda saya yang di B6. Ya, gajah ke D3 atau menteri, atau bisa benteng. Tapi kita punya ancaman, artinya memegang jalur di H2 ya. Ya, A6 dengan tujuan nanti B5 muncul gajah. Oke, B5 dengan tujuan nanti G4 mengancam kuda sehingga gajah saya bisa masuk. Oh, ya masuk kudanya. Oke, benteng B8 dengan tujuan B5. Oke, diketahui oleh dia. Menurut dengan tujuan nanti menteri ke D6, macam kuda. Saya ambil waktu bagi 1 menit 30 detik lumayan untuk menganalisa. Iya, masuk. Tidak, saya diancam tidak apa-apa karena saya mengancam sudah di H2. Saya memiliki ancaman di D2. Full. Maju. Jika dipukul, saya akan mengopenkan sini. Dia apa? Jika tidak dipukul, saya akan masuk gajahnya ke sini. Oke, sana. Oke, dia dipukul menang gajah. Saya pukul yang sederhana saja. Biarkan yang mungkin saya dipukul, saya juga memukul menteri, tapi saya sudah menang gajah. Ya,
akhirnya juga rancang dan saya memiliki ancaman IE2, ngancam gajah. Ya, kena waktu. Ya, ratingnya bertambah lagi, lagi 86. Kita cari lawan lagi. Ya, sudah ketemu. Tempat. Dia berpikir di pembukaan mungkin batal atau bagaimana. Ya, batal. Kita cari lawan lagi. Masih menunggu. Ya, sudah ketemu. Oke, E4, E6, E Prancis, D4, kemungkinan D4 atau kuda F3. Rata-rata sih D4 ya. Ya, D5. Full Aryan Exchange. Oke. Gajah D6, ngecek C6, kuda C7, oke, dengan tujuan nanti B5 dan pion ke A5, oke, ya tahu. Gajah G4, diancam mundur, oke, nanti dia gajahnya akan ke sini setelah saya rokade ya. Kan aja dulu kudanya. Oke, rokade. Ya. Apa-apa. F6. B5, ya kan gajahnya ke sini. C2 mengancam peta di H7. Jangan dibiarkan. Oke. Okay. Kita F5. Cool. Oke. Okay. Cool. Kudanya dia masih belum aktif. Aduh. Kuda. Jika bengkelnya ke sini, saya akan. Oh, nggak bisa. Oh, ini kena ini. Kuda ke C4, mengancam 2. Mengancam benteng dan menteri. Waduh, menterinya digratiskan. Cool. Mungkin dia akan nyerah. Mungkin dia primob ya, sehingga primob itu artinya sebelum saya jalan dia sudah memencet langkah yang akan dijalankan. Oke, dia menyerah. Ratingnya sudah mendekati 2000, ayo semangat. Oke, B6, D4, kuda C3. Oke, F3, gajah ya.
juga mungkin poin 6. Mungkin di 2 kade panjang. Nah, 2 gajahnya mungkin dia rokati atau mukul atau tidak. Oke, 4 dengan tujuan H5 nanti mendoprak. Oke, mungkin kudanya ke F5 pukul G4 dengan tujuan H5. Oke, dia persiapan rokade panjang. Gajah B5, oke, diancam pin B5. Oke, gak apa-apa. Maju. Oke, maju enggak? Oke. Go, go. Oke, jangan dipukul karena kalau dipukul dia makanya ada kena aktif dan sangat kuat di F5. Oke, kita cari pion dulu. Pion yang ini di B5. Kita harus bermain lebih cepat ini karena musuhnya juga sudah semakin kuat. Sehingga kita dapat menganalisis lebih banyak dan bermain lebih cepat dan memanfaatkan waktu dia berpikir. Oke. Mungkin A5 ya. Oke, kuda F4. Kuda F4. Yang rajanya nanti B1 sehingga kudanya bisa ke C1 dan aktif lagi di E2 yang kudanya tidak aktif di A2. Misalkan semua perwira itu aktif. Dalam bekerja harus semuanya aktif sehingga pekerjaan cepat selesai ya, tidak hanya satu orang. Oke, dia akan ke F6 maybe. Saya akan fix pion di G6. Raja ke B1. Pin kuda saya nanti akan ke C1, bisa ke E2 atau menteri saya geser, bisa kudanya ke D3 dan ke C5 sehingga dia berkontribusi. Oke. Oh, salah oke. Apa? Dia maju. Oh, pionnya ini dicari ya. Geser aja sehingga kuda saya bisa masuk. Mungkin kudanya akan masuk karena umpannya akan saya pukulkan kena nanti. Oke, nggak apa-apa, masuk. Mungkin kuda sini saya mundur aja karena nanti saya punya ancaman. Oh, ya. Pion saya diancam, jangan dikasih maju C3. Pukul, saya akan geser aja sehingga ini saya bisa aktif atau tetap menguasai jalur di A ya. Oke, dia mau masuk sini rupanya ke A3 ya, sangat berbahaya. Oke, seru dulu rajanya. Oke, nanti kuda saya akan masuk ke C5. Gajah bisa turun dan dibantu oleh benteng sehingga mengancam gajah.
yang dipilih wujud. Oke, F6, F6, menteri dan bentengnya, ya. Juga G6. Oke, boom. Oke, masuk. Sehingga membatasi ruang gerak raja, raja tidak bisa ke D7, sekaligus nanti ke depan mengancam gajah di B7. Tujuan benteng ke F2, membatasi ruang gerak menteri. Yang main bertahan maju. Oke, maju terus. Pantang menyerah. Oke, maju, gak jadi menteri. Oke, menterinya ke sini. Oh, enggak ya, gak dicari. Gak dicari. Gak ada yang dicari. Maju. Jadi menteri, oke. Oh, dia mau matikan saya di sini loh. Wow. Jangan dikasih aduh menterinya. Dia mungkin masuk sini. Kita mengancam dulu, mengancam mat. Oh, dia masih minta ini menterinya. Oke, teks pukul-pukul aja karena sudah menang. Pukul. Ya, kan mat maju beberapa langkah. Ya, sudah nyerah. Karena nanti jika rajanya ke B8, saya mengecek di A7, kembali lagi ke C8, baru saya mengecek mat di C7. Jadi dia menyerah ya. Rating saya sudah 2000 sekian. Ayo, lagi satu kali. Ratingnya akan 2100 ya. Oke. Okay. Wow, lawan rating 2100. Ya, tempat. Tuh dibatalkan. Ada lagi lawan. Oke. Okay. D5.
C6, C6, C, saja B5, mungkin menterinya akan sini. Nah, saja di B6, mungkin tidak. B6, maju. Ini pukul onda. B6. Raja, ini 3. Oke. Enggak sama posisinya ini. Oke, rokade. Ingat ya teman-teman, pada saat bermain rokade kecuali ada posisi-posisi tertentu yang sudah teman-teman pahami yang tidak memasukkan rokade ada bukan. Kalau menterinya masih misalkan rokade karena ada bahaya, kecuali menterinya sudah tidak ada, mungkin boleh tidak rokade, tapi pastikan supaya posisi teman-teman bagus. Oke, pastikan dulu bentengnya. Oke, G5. Goal. Set. Oke, jangan dipukul. Wow. Yang di H6 yang dikasih itu di kudanya ke F6 mungkin F3 mengamankan negeri saya. Oke, tidak apa-apa, nanti kuda saya bisa ke F6 sekaligus mengancam pion di G4. Ini pionnya terancam. Setelah dipukul mungkin kudanya akan ke D6. Oh, ke sana pukulannya. Kudanya akan berbahaya. Oke. Mungkin dia akan maju tapi ini gratis. Usir saja dulu, jangan dikasih. Saya akan maju pionnya ini. Maju, nanti M4. Oh, dia mengacau pionnya ya. Jangan dikasih. Hati-hati teman-teman kalau primob ya. Ya, ini gratis pionnya ya. Pukul dulu bagus juga kayaknya ini. Pasang, tapi dia memiliki ancaman. Oke, jangan dipukul. Ini aja pukul. Oke, sekali terus mengancam benteng. Ya, aja F6. Jadi kita akan mukul pion di M4 kalau tidak dipukul. Oke, dipukul. Dan kesini kita dilindungi, kita bisa M4. Oh, diadu.
jangan diadu ya, karena kuat sudahnya ini bisa kesini ya. Oke. Mungkin kudanya ke sini. Oh, seperti yang saya tadi katakan. Oke. Sini aja. Oke, dicek. Sekaligus mengancam pion. Mungkin musuhnya akan nyerah ini dan saya akan membawa di 2100. Oh, nggak nyerah. Oke, cool. Ya, nyerah. Jadi rating saya berapa ini ya? 246.32. Oh, berarti 2078. Oh, belum ya. Oke, kita nyari lawan lagi sekali ya. Dokter Alpha Zero, batalkan. Oke. Uang Kudus, kayaknya ini orang Indonesia. Oke, C5. Oke. G6, cool. Oke. Nanti kita ke Cina. Bisa menteri G3 atau balik, atau bisa menteri G5. Oke, dia persiapan rokade panjang. D6. Mungkin H4 ke H4, oh tidak, ke H4 saya bisa ke G4 ya. Main H4 semua. Oke, A5. Nanti saya akan ke A5 dan ke C4. Oke, mengancam menteri ya. Sekaligus nanti mengancam pion di F2 ya. Ini kayaknya orang Indonesia, soalnya Wong Kudus namanya. Oke, pionnya gratis, kita pukul saja dari benteng. Saya mengancam benteng 2. Tidak dipukulnya. Waduh, salah ya. Harusnya kuda saya. Nggak. Mungkin dia salah juga. Remote-nya nggak nyampe. Waduh, harusnya kuda saya sini dan sini. Nah, ya. Ya, nggak apa-apa. Gak banyak sini champion. Oke, pukul-pukul saja karena sudah menang kualitas championnya. Oke, maju.
kan ngomongin dulu. Wah, saya tadi itu enggaknya enggak dimakan. Apa-apa. Oke, kita cari jam. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 1. Ya, kita kuasai center dulu. Dengan nanti bisa empat. Oke, dicek. Kalau ke sini kita dicek lagi. Maju aja dapat. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dicek lagi. Saya maju, oke. Pionnya gratis. Oke, F3 saya akan maju M4. Cool. Cool. Dan rajanya ke sini ya. Dengan tujuan nanti raja ke C4. Pion di A3. Oke. Okay. Wow, ini saya dicari. Oke, okay. Mundur dulu dipukul. Saya mukul ini. Mengancam raja. Oke, nyari posisi mat dulu. Ya. Cek. Ya, kita nyari posisi mat dulu di sini. Di A7 ya. Ya, dia menyerah. Oke, ratingnya sudah mencapai 2100. Ayo kita cek rating blitz. Ya. 2118. Baik teman-teman, itulah tadi permainan catur 5 menit atau permainan catur blitz atau dalam bahasa Indonesia permainan catur kilat. Biasanya permainan catur kilat yang dipertandingkan di Indonesia itu adalah 3 menit increment 2 detik. Jadi pada saat prok waktu ini itu 3 menit increment 2 detik atau ada juga yang 5 menit. Sekian video saya hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman suka video ini, mohon di like, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa.